Putih yang sedang berbunga, harum yang segar mewangi, haruskah gugur ke bumi? Hati yang sedang bahagia, cinta yang sedang bersemi, haruskah berakhir kini? Assalamualaikum, Wakmat. Kabah bae. Gimana kabarnya? Sehat kan? Waalaikumsalam. Hah. Mari masuk. Dah lama tak nampak kau ni. Sekarang dah naik mobil pula, Wakmat. Tengok. Iya, Wak Mat. Saya keluar kota terus karena sibuk ngurus proyek. Ih. Jual peyek pun bisa beli mobil ya? Bukan jual peyek, Wak Mat. Tapi proyek. Bangun jalan tol, bangun jembatan, bangun hotel. Baguslah tu. Wak Mat sanglut dengan kau ni. Mau jual peyek di jalan tol, di jembatan sampai ke hotel. Memang zaman sekarang ni tak perlu malu, asal halal. Abah, kalau cakap dengan orang, jangan lupa pakai ini. Orang cakap ke barat, Abah sahut ke timur. Abah lupa. Pantaslah dari tadi si Mamat ni cakap macam berbisik saja. Oh ya, yeah. Cinong kenalkan ni, si Mamat anak Wak Leman, kawan lama Abah. Sekarang dia udah jadi orang kaya. Udah jadi juragan peyek dia sekarang. Eh, Wak Mat, si Cinong ni dah punya suami kah? Belum lagi. Yang nak tu banyak, tapi tak ada yang bersantan. Ampas semuanya. Maksudnya gimana, Wak Mat? Semua laki-laki yang masuk melamar Cinong ni hantu semua. Kerja tak jelas, tampang tak jelas, termasuk si Labu. Bagaimana kalau saya yang lamar menjadi menantu Wak Mat? Biar betul kau cakap ni. Betul, Wak Mat. Kalau Wak Mat nanti terima lamaran saya akan beri hantaran kasih sayang 200 juta buat Cinong dan rumah mewah untuk tempat tinggal Cinong dan Wak Mat nanti. Setuju. Wak Mat terima lamaran engkau. Cinong. Apa, Abah? Abah sudah terima lamaran si Mamat tadi untuk jadi suami Cinong. Apa yang Abah cakapkan ni? Cinong ni kan dah jadi tunang Abang Labu. Dan Cinong tak mau putus tunang dengan Abang Labu. Apa yang nak Cinong harap dari hantu Labu tu? Kerja tak jelas, muka tak jelas. Beda dengan si Mamat ni.
Dia ini akan bagi engkau hantaran kasih sayang 200 juta dan rumah yang mewah. Cinong tak mau, Abah. Cinong tak cinta dengan si Mamat tu. Abah tak peduli. Keputusan Abah dah bulat. Engkau mesti putus tunang dengan si Labu tu dan kawin dengan si Mamat. Cinong tak nak. Abah saja yang kawin dengan si Mamat tu. Astagfirullah. Kalau Abah yang kawin dengan si Mamat tu, mana jantan mana betina? Dua-dua pakai samurai, Cinong. Assalamualaikum, Abah Matua. Eh, Labu. Engkau dengar baik-baik cakap aku ni, eh? Mulai hari ini, hubunganmu dengan Cinong putus. Aku sudah tunangkan Cinong dengan laki-laki kaya. Pokoknya pokok, engkau tak boleh lagi datang ke rumah ini dan jumpai Cinong. Titik. Halo? Halo, Pak Mat? Halo? Apalah penyakit sawan Pak Mat ni? Tiba-tiba putuskan cintaku dengan Cinong. Aduh! Kau kasupannya kau! Kurang aja. Kau pun nak koyok aku ya? Tebang esok kau ya? Cinong, tiba-tiba dunia ni gelap buas ya. Hai Bunga, engkau sajalah yang tahu bagaimana perasaan aku saat ini. Thank you.
semua harus kau berakhir kini. Baru saja ku ragu manis madu cinta, kini harus ku telan pahitnya jua dah. Dan bersemi harus kau berakhir.